Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Sarah Hanila. Di video kali ini aku bakalan nge-review atau Sophie Haul. Aku beli vitamin rambut yang harganya 750 rupiah. Harganya tuh bener-bener murah banget. Jadi aku penasaran sama si vitamin rambut ini. Ini seperti Elif ya vitamin rambutnya. Cuma ini gak ada mereknya aja gitu. Harganya tuh worth it banget, 750 rupiah. Kalian pengen tahu? Kita unboxing. Menurut aku sih ini benar-benar murah ya. Benar-benar murah banget. Kan biasa Elif tuh 10.000 dapat 6 ya. Kalau ini tuh aku beli 20 butir. Aku beli 20 butir. Harganya tuh 15.000 satunya 750. Nah, ya ini sih bentuknya sama banget ya sama Elif, cuma si tekstur. Sebentar, kita buka dulu. Udah kecium sih wanginya, cuma si tekstur Elif kan lembut banget sih ya si tempat ininya. Kalau ini tuh keras gitu. Lembut banget. Aku pesen 20 pcs berarti 15.000. 15.000. Menurut aku sih dengan harga 750 rupiah itu emang bener-bener worth it banget sih. Emang bener-bener persis banget kayak vitamin yang lain gitu. Nanti kita coba ya vitaminnya. Aku beli vitamin dengan harga 20 butir buat 20 pcs. Harga satunya 750 rupiah. Aku beli 20 berarti 15.000. Terus aku juga beli kojisan harganya 11.500. Menurut aku sih, aku kira kojisannya dikasih box gitu ya. Ternyata pakai kantong, pakai kemasannya pakai plastik kayak gini. Aku tuh baru pertama beli kojisan. Biasanya aku beli kojisan yang harganya tuh nyampe 23.000. Sama beli air mawar. Air mawar ini aku beli harganya 4.500. Kalau air mawar ini tuh emang sama persis. Kalau di sini juga aku beli air mawar ini harganya tuh 5.000, kalau di online 4.500 ya. Sama persis. Aku tuh suka banget pakai air mawar, soalnya buat apa? Buat campuran masker. Aku suka pakai air mawar ini. Ini bagus banget sih menurut aku. Saatnya kita coba si vitamin yang lagi ditunggu-tunggu ini. Kita coba. Wangi banget sih, udah kecium aromanya ya, wangi banget. Udah kecium, kita buka ya. Bukanya tuh sama aja kayak vitamin-vitamin biasa. Kita tuang. Kalau masalah encer sih sama aja ya sama vitamin biasa kayak vitamin Elif itu ya. Kalau wanginya lebih menyengat yang Elif ya. Kalau ini sih wangi gitu, tapi enggak wangi-wangi banget gitu. Kalau masalah lembutnya, ini lembut banget ya. Pas diaplikasiin ke sini tuh kayak lembut banget dan serius lembutnya. Aku sih ini lembut banget. Kalau yang menurut aku sih ini cocok banget ya buat kaum-kaum yang lagi berburu diskon atau yang suka nyatok, yang hobinya nyatok. Daripada kalian rambutnya rusak, mending kalian beli vitamin ini deh. Biar rambut kamu tuh enggak rusak gitu. Biar rambut kalian tuh enggak rusak, enggak bercabang. Ini harganya 750. Menurut aku sih ini worth it banget ya. Ke rambut juga wangi, tapi emang nggak sewangi vitamin-vitamin lagi
vitamin apa sih, vitamin lainnya gitu. Tapi menurut aku sih ini worth it banget ya. Ini lembut banget kena kulit. Ini lembut banget kena rambut tuh, lembut banget. Rambut kita tuh jadi halus. Menurut aku sih kayak gitu. Ini review jujur aja ya. Ini review jujur aja, oke? Menurut aku sih ini bener-bener oke sih. Gak ada masalah. Dengan harga Rp750 ini, menurut aku sih ini worth it banget ya, karena teksturnya lembut, wangi juga, tapi emang gak sewangi vitamin lainnya. Tapi ini menurut aku sih bagus, membantu banget buat yang sering catokan. Dengan harga Rp750 kalian bisa beli vitamin ini. Yaps, itu dia Shopee haulnya. Menurut kalian video ini bermanfaat gak? Kalau bermanfaat, kalian bisa komen. Kalau videonya kurang bermanfaat, kalian juga bisa kritik dan saran di bawah ya. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Kalau ada kritik dan saran, jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih, mohon maaf videonya kurang memuaskan. Video selanjutnya akan lebih baik lagi. Dadah! Oh, my darling.